bahagia Marco. Selamat menyaksikan. Lily, kau ingin gaya rambut seperti apa pada hari ini? Maruko begitu diam, ibu pikir sedang belajar. Tapi lihat, apa Maruko sudah mengerjakan PR? Hari ini Maruko tidak punya PR. Ya sudah, kalau begitu baca pelajaran hari ini atau bersiaplah untuk esok hari, bisa kan? Ibu, tidak ada yang melakukan hal itu. Itu sebabnya guru memberikan kami PR. Karena guru tidak memberikan PR hari ini, artinya hari ini Maruko tidak perlu belajar di rumah. Maruko tidak belajar di rumah meskipun ada PR atau tidak. Kalau begitu, bersihkan saja kamarmu. Kakakmu selalu mengatur segalanya dengan rapi. Tapi coba kau lihat, Maruko. Lihat lemari yang berantakan ini. Maruko selalu saja menumpuk semua barangmu sejak kau masih kelas 1 SD. Oh iya, kakakmu akan pulang sore dari rumah temannya hari ini. Jadi, kau bisa bersihkan lemari bukumu selama kakak ada di luar. Tunggu dulu, Ibu. Dari mana Ibu mendapatkan ide seperti ini? Simpanlah semua yang kau butuhkan dengan rapi dan buang yang tidak kau butuhkan. Nanti kalau Maruko butuh sesuatu, kau bisa menemukan barang itu dengan mudah, kan? Artinya Maruko akan membuang semua yang ada di lemari ini karena tidak ada yang dia butuhkan. Ibu, aku tidak perlu membuang waktuku untuk melakukan itu. Tidak bisa. Kalau Maruko tidak punya PR hari ini, ya sudah, bersihkan saja lemari bukumu itu. Kau mengerti, kan? Tidak. Kalau begitu, tidak ada nonton TV malam ini, ya? Tidak adil, Ibu. Lakukan saja perintah Ibu. Kau mengerti? Ya ampun, bayi menangis dan seorang ibu bisa memaksa apapun. Kalau begitu, itu Maruko dan ibunya. Baiklah, aku akan mulai dari sekarang. Hanya 3 tahun untuk mengumpulkan semua ini. Sekolah sudah meminta terlalu banyak dari murid-muridnya. Aku harus memindahkan semuanya dulu. Aku tidak butuh ini. Aku juga tidak membutuhkan ini. Berat sekali. Itulah sebabnya aku tidak melakukan hal yang baru. Aku tidak suka ini. Lucunya, tapi gambar dan kalimatnya cukup aneh. Saat itu aku menulis ini seakan aku sudah besar. Maruko bisa belajar dari ini. Oh, ya. Hari itu sangat menyenangkan. Ibu, selamat pagi. Momoko. Pagi ini aku bangun sendiri. Bagus sekali. Sepertinya Momoko sangat senang. Karena ini adalah hari Minggu. Benar sekali. Sarapan sekarang sudah siap. Tolong bangunkan ayah dan kakak ya. Iya. Ayah. Ayah, sarapan sudah siap. Ayah bangun. Hari ini sangat indah. Ayo kita pergi. Baiklah, aku akan menggelitik ayah. Hei, ketahuan ya. Mau kemana? SAS. Aku ditangkap oleh monster raksasa. Aku monster raksasa. Kau harus menyerah sekarang. SOS. Oh, monster raksasa. Monster raksasa. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Makanannya akan dingin. Aku lupa. Ayah menyadari dia kembali memerankan monster raksasa di usianya ini. Ayah bisa saja.
Hari ini kita makan sup pisang rumput laut. Aku melihatnya di dapur. Oh, Momoko sudah melihatnya? Tidak adil. Menurut perkiraan cuaca, hari ini hari yang cerah. Momoko bangun sangat pagi ya. Selamat makan. Ayah mulai makan sebelum mengucapkan selamat makan. Itu tidak baik. Tidak apa-apa, karena aku adalah ayah. Momoko mendapatkan mangkuk yang baru. Wow. Enak, aku bahagia. Anak yang sangat bahagia. Aduh. Ayah, apa kita bisa pergi ke suatu tempat, ke taman hiburan atau mall? Jika Momoko sudah memutuskan untuk pergi ke taman hiburan atau mall, kau tidak perlu mengatakan pergi ke suatu tempat. Ayah memang suka berdebat. Ayah. Tidak. Ayah sudah memutuskan untuk tetap di rumah hari ini. Sepertinya itu bukan rencana yang sangat penting. Bagaimana dengan ibu? Ibu sudah punya rencana pergi ke salon hari ini. Pergi ke salon lagi? Itu tidak membuat perbedaan, hanya membuang uang. Lebih baik batalkan saja. Bagaimana dengan kakak? Kakak diundang ke pesta ulang tahun teman hari ini. Ini membosankan. Kenapa aku bangun pagi? Padahal ini adalah hari yang indah. Oh iya, sebaiknya aku pergi sendiri saja. Mungkin sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Sesuatu yang luar biasa kelihatannya akan selalu terjadi, tapi sangat jarang terjadi. Ibu, ibu, ibu. Iya, Momoko. Buatkan aku 3 kue beras. Oh iya, Momoko mau pergi kemana? Aku tidak tahu, ini petualangan. Mungkin ke hutan atau kutub selatan. Wah, kedengarannya seru sekali. Kakak, aku bisa meminjam keranjangmu? Kau mau kemana? Aku mau berpetualang. Oh iya, tapi jangan sampai kotor ya. Tapi di mana sapu tanganku? Ayah! Ayah, berikan aku 100 yen jika ayah tidak ingin pergi bersamaku. Baiklah kalau begitu. Sebenarnya, ayah berpikir permintaan Maruko terlalu kecil. Jangan menghabiskannya sekaligus ya. Iya. Momoko yakin akan baik-baik saja. Tidak usah khawatir. Baiklah ibu, aku akan pergi. Kau jangan pergi terlalu jauh ya. Jangan lakukan hal yang berbahaya. Ini petualangan. Petualangan. Iya, ibu tahu. Kau harus pulang sebelum sore ya. Ini kue berasmu. Aku pergi. Hati-hati. Wow, hari yang sangat indah. Hari yang membuatku merasa sangat bahagia. Wow.
Inilah petualangan pertama Maruko saat kelas 1 SD. Selanjutnya di bagian kedua. Aku sudah berjalan cukup lama. Ini pasti sangat jauh. Wow, indahnya ladang bunga. Hah? Sekarang aku akan berjalan ke sana. Wow, semua bunganya mekar. Hah? Ada anak-anak di sana. Hai. Apa yang kalian lakukan? Hah? Ada yang memanggil kita. Ayo kemari. Kami sedang menangkap ikan. Seberangi jembatan itu. Iya. Iya kan? Aku akan menangkapnya. Lihat. Ya. Lihat, aku menangkapnya. Hah? Mari kita pindahkan ke ember agar mereka tetap hidup. Wow, manis sekali. Hey, kita bisa menangkap udang di sana. Kau ingin lihat? Iya. Di sana banyak sekali udangnya. Aku tidak sabar menangkap udang di sana. Hei, nama kalian berdua siapa? Namaku Momoko Sakura. Aku kelas 1 SD. Wah, kami juga. Namaku Toshiya Kaneko. Panggil aku Toshian. Aku yang menamainya Toshian. Namaku Michiko Yokokawa. Kalau dia ingin dipanggil Michan. Huh? Iya kan, Michiko? Tidak, jangan konyol ya. Hah? Hey, kita kan bertemu di sini. Bagaimana kalau kita membuat grup rahasia? Iya, ayo. Wah, kedengarannya seru. Jadi apa yang akan kita rahasiakan? Huh? Wah, itu pertanyaan besar. Adanya grup rahasia sendiri adalah sebuah rahasia, bukan? Ide tentang grup rahasia masih terlalu rumit untuk mereka bertiga. Ada udang di sekitar sini. Lihat. Itu mereka. Lihat. Coba lihat. Wow, benar-benar ada. Udang kecil. Iya, mereka pasti baru lahir. Akan kita tangkap? Bagaimana? Kita lepaskan mereka karena mereka masih terlalu kecil. Tak benar. Wah, itu Koro. Rumahku ada di atas tepi sungai. Itu rumahku. Dekat sekali. Sepertinya begitu. Tapi karena sungai ini, aku harus berputar untuk bisa sampai ke rumahku. Oh, kelihatannya sangat dekat. Payah. Karena sungai ini rumahku jadi kelihatan jauh. Lihat, wajahnya berkedut. Apakah dia cacingan? Kenapa dia tidak minum obat cacing? Bagaimana jika kita memanjat saja? Tidak bisa. Ada banyak pohon, rumput, dan duri. Itu sebabnya kami harus berputar untuk menemui Koro, walau kami sangat dekat dengannya. Hah, bagaimana kalau kita memotong ranting, rumput, dan duri itu untuk membuat terowongan? Hah? Apa kau selalu berani seperti ini? Karena membuat terowongan itu kan tidak mungkin. Tapi kita bisa mencobanya kan? Sekarang kita bertiga. Baiklah, ayo kita coba. Aku kan anak laki-laki. Baiklah. Tapi bagaimana dengan peralatannya? Toshiya, kau akan mengambilnya. Serahkan padaku. Aku akan memanggil adikku. Hei, Kanako! Kanako! Hei! Ada apa, kakak? Itu dia adikku. Ambil 3 gunting di rumah ya. Masukkan ke dalam tas. Iya. Adik kadang-kadang memang menjadi pembantu kakaknya. Waktu TK, aku selalu memenuhi perintah kakakku. Kanako, cepat ambil dalam 10 detik. Kau mengerti? 1, 2, tunggu kak. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Kakak 11, yang sangat tidak baik. 12, 13, 14, ini Kak guntingnya. Kau terlambat. Kakak sudah menghitung sampai 15. Kau dipecat sebagai pembantuku. Adikmu akan lebih bahagia jika dipecat sebagai pembantu. Mengapa? Karena aku sudah berusaha keras. Kakak memang keterlaluan. Aku minta maaf. Dia ingin mengeluh, tapi harus minta maaf karena takut kepada kakaknya. Ayo cepat, taruh dalam jaring ini. Ayo cepat. Apa yang akan kakak lakukan? Karena kau ingin ikut. Tidak, tidak bisa. Ini, kenapa tidak? Anak kecil sepertinya tidak berguna. Dia baru saja membantu kita, kan? Kakak payah. Aku tidak peduli, karena aku tidak ingin ikut dengan kakak lagi. Hei, diam! Ayo, kita buat terowongan itu. Iya. Ranting ini keras sekali. Berhasil. Musuh kita lebih tangguh dari yang kita duga ya. Kapan tepi sungai menjadi musuh mereka? Dunia anak-anak memang tidak logis. Dua meter lagi. Wah, masih panjang. Tiga anak satu SD saja tidak cukup. Ah, kan aku, dari mana kau mendapatkan es krim? Tang, 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 tang. Tadi ibu yang membawanya. Enaknya. Kanako sering melakukan ini untuk membalas kakaknya. Ah, tidak. Kakak tidak mau es krim. Wah, sedikit lagi kita sampai. Kerja bagus semuanya. Terima kasih. Kami tidak melakukannya untukmu, Tosian. Tapi masih ada satu pohon itu. Aku akan menariknya. Hah? Apa? Benarkah? Apa kau bisa? Aku akan mencobanya. Berhasil. Oh iya, aku membawa kue beras. Mari kita makan di terowongan. Iya. Iya, karena kita bekerja keras. Aku juga ingin melewati terowongan. Tidak, kau pengkhianat. Oh, tidak apa-apa Kanako. Ayo kemari, masuk. Koro juga ikut ya. Kanako, kakak akan menghukummu nanti. Sudahlah. Baiklah, ayo kita pergi ke rumahku. Ayo. Apa aku boleh ikut? Ya tentu saja. Kau kan anggota grup rahasia kita. Benar sekali. Anggota grup rahasia. Aku pulang. Wah, wah, kalian pasti bekerja keras. Ibunya Tosia membuat hotdog untuk kami. Namaku Momoko Sakura. Senang bertemu denganmu. Kenapa ibu anak lain selalu terlihat lebih ramah dari ibuku? Kau sudah menjadi anggota kami. Tapi rumahmu jauh dari sini kan? Iya, aku berjalan cukup jauh. Jadi sulit untuk sering menemui kalian. Oh, Momoko berjalan jauh. Dari mana? Dari kota Iri. Oh, kalau begitu kau satu sekolah dengan Toshiya. Apa? Apa?
Kita bertiga satu sekolah. Aku pikir aku sudah berjalan cukup jauh, tapi ternyata kami masih satu sekolah. Maruko! Ibu bilang bersihkan semua ini. Apa? Huh? Setelah mengenang kenangan indahnya, Maruko harus mendengar omelan ibunya dan membersihkan kamarnya yang berantakan. Maruko, melempar kacang di awal musim semi. Tradisi ini untuk mengusir monster. Pasti sangat seru. Di episode CB Maruko-chan berikutnya, Maruko melempar kacang di awal musim semi. Jangan lupa untuk menyaksikannya ya.